Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kit veneer DIY iaitu inovasi saya ini digunakan di sekolah lain. Untuk penggunaan inovasi di sekolah lain, saya telah memilih Sekolah Menengah Agama Ma'had MUA sebagai tapak ataupun pusat penyebaran. Keberkesanan pengajaran guru dilihat pada keberkesanan aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru semasa PDPC dijalankan. Secara terperincinya, dengan menggunakan kit inovasi ini, pembelajaran adalah lebih tertumpu dan berpusatkan kepada pelajar. Ini bermula apabila pelajar perlu membina sendiri angkut veneer mereka. Menggunakan kit inovasi ini secara langsung, elemen STEM iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik sedang diterapkan dalam pembelajaran mereka. Elemen pembelajaran abad ke-21 pula boleh dilihat pada perbincangan, kolaborasi dan komunikasi antara pelajar. Dengan penggunaan kit veneer DIY ini, pelajar boleh menunjuk ajar rakan-rakan yang lemah. Mereka boleh berbincang dan membaca angkut veneer ini bersama-sama. Ini tidak dapat dilakukan sekiranya mereka terus menggunakan angkut veneer yang sebenar. Secara tidak langsung, ia menjimatkan masa untuk guru mengajar. Guru juga tidak perlu melihat satu persatu pelajar untuk memastikan mereka menguasai pembacaan angkut veneer ini. Apabila pembinaan angkut veneer ini telah disiapkan oleh pelajar, mereka lebih teruja untuk menghayati dan meneroka konsep dan kaedah membaca angkut veneer ini bersama rakan-rakan mereka. Ini dapat dilihat apabila mereka mencuba untuk mengukur objek-objek di sekeliling mereka. Inilah yang kita ingin terapkan dalam pembelajaran kita iaitu elemen hebat iaitu hayati, eksplorasi dan berfikir aras tinggi. Pertama, benda yang kamu perlu ukur adalah lebar mini whiteboard ni. Okay, kalau dah siap, tulis kat pada whiteboard. Okay, kalau dah, makan. Okay, mulai yang tu berapa tadi? 3.65 cm. Okay, 3.64 cm. 3.66 cm. 3.7 cm. Dah tak? 3.69 cm. Okey, keseluruhan kumpulannya betul, kecuali satu kumpulan yang salah. Okey, kenapa kumpulan itu salah? Okey, betul. Kerana untuk angkut benda, kita kumpulannya perlu dua. Okey, boleh? Okey, tak apa. Kita boleh cuba lagi. Pada pendapat saya, untuk ABM angkut veneer ni sebagai satu objek yang lebih besar ni sangat baguslah untuk pelajar, kerana ia dapat menunjukkan dengan pelajar skala tu dengan lebih besar. Okay, dengan cara itu pelajar lebih mengingatilah sebab dia yang buat, dia yang menggunakan, dia yang mengukur dan dia boleh dapat benda ni sendiri. Satu projek ni perlu diteruskanlah kepada semua pihak dan yang paling bagus sekali kepada Tingkatan 1 kerana dia baru mula mengenali COVID-19. Bersama rakan-rakan hari ini, amat berharga dan dapat digunakan untuk menggunakan SPM di Indonesia.